Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku mau masak bihun goreng. Yuk simak resepnya. Ini ada bawang polong sama bawang putih. Ada tauge. Ada bell pepper. Dan ada wortel. 2 atau 1 kocok telur. Sekarang aku mau rebus bihunnya. Jangan lama-lama ya. Sekitar 2 menit atau 3 menit. Lalu kita saring ya teman-teman. Tuh seperti ini. Kita panaskan sedikit minyak. Lalu kita goreng telurnya di orak-arik. Sisihkan ya teman-teman. Sedikit minyak lagi. Goreng bawang putih sampai harum ya. Lalu masukkan wortel. Lalu bell pepper. Ini paprika 3 warna ya. Ini aku pakai penyedap. Kalian bisa pakai juga penyedap jamur. Nah, ini aku pakai lada hitam. Juga sedikit lada putih. Oseng-oseng lagi. Nah, apinya jangan besar-besarnya. Lalu kita tambahkan itu tauge. Nah, masukkan bihunnya yang udah direbus tadi. Kita tambahkan kecap asin. Sedikit air ya. Supaya tidak lengket di wajan. Udah, kita oseng-oseng sampai selesai. Udah, cantikan hasilnya. Kita tadi tambah itu dark soya sauce ya. Kecap hitam. Lalu kita masukkan lagi telurnya, daun bawang. Kita oseng-oseng lagi. Sudah seperti ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Ini gampang loh bikinnya.